بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya lagi berada di Aceh di kediaman Syekh Abu Dawud. Beliau ini umurnya 84 tahun di samping kanan saya dan beliau pernah terkena stroke. Nah, beliau alhamdulillah saya katakan pulih 99,99%. Nah, resepnya ternyata beliau punya 2M. Nah, 2M itu bukan 2 miliar, saudara. Lebih dari 2 miliar. Apa itu? Satu, tinggalkan M, malas. Yang kedua, tinggalkan M, manja. Jadi kalau mau sembuh dari penyakit apapun, malas sama manjanya, tinggalkan. Dan ini termasuk penyakit hati, penyakit tidak bisa jadi wali itu karena malas dan manja. Tinggalkan malas dan manjamu, maka engkau akan menjadi orang yang sehat. Yang kedua, beliau katakan, jangan pernah menampakkan kesusahan. Selalu tampakkan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.